Halo lur, balik lagi di channel Oji Kui, makan-makan jalan-jalan. Hari Selasa waktunya review makanan online lur. Gak usah berlama-lama, kita langsung ambil undian apa yang kita review untuk Selasa ini. Oke, okay? Ayo kita undi lur. Coba mantap. Oke lur, seperti biasa di depan kita sudah ada dua alat. Yang satu smartphone untuk mengundi, ya sorry, smartphone untuk mengorder. Yang satu lagi tempat untuk mengundi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita undi ya lur. Kita nyalakan dulu. Oke, di sini sudah ada alat untuk undinya. Kita undi, sudah ada banyak ya. Kita undi secara acak. Oke, siang ini kita dapat kategori nasi goreng. Wah, siang-siang makan nasi goreng. Kira-kira nasi goreng apa ya, lur? Kita buka. Oke, ini kita tutup. Kita buka kategori makanan. Ini alfabet. Oke, di sini nasi goreng. Sekarang tanggal 11. Sekarang tanggal 11, berarti kita acak 11 naik turun ya lor. Oke, kita ulang, mulai, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ya lor, siang ini kita dapat menu nasi goreng doer. Wah, ini apa nih? Iya, nasi goreng doer Bu Alfi Jodipan. Wow. Alamatnya kalau mau offline ini bisa langsung ke lokasi Jalan Jodipan Wetan nomor 19 Gang 3 RT 2 RW 6 Jodipan Blimbing Malang. Ini jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, keren jam bukanya. Dari jam 7 pagi sudah bisa order nasi goreng ya lur. Ini kita lihat menu-menunya. Oh, dia punya menu paling laris. Kita lihat dulu menu paling larisnya. Nasi goreng merah, nasi goreng udang, nasi goreng blangwer, nasi goreng sosis, nasi goreng pete. Oke, cappuccino cincau. Kita lihat keseluruhan menu. Ini ada promo mantap 8. Jadi nasi goreng Hongkong plus jus, boleh pilih semangka, melon. Wih, keren nih. Nasi goreng plus jus. Nasi goreng Jawa 11.200. Menunya murah ya, termasuk murah. Nasi goreng jus, nasi goreng jus, nasi goreng Jawa plus jus. Ya, promo mantap 2. Ada promo mantap 3. Nasi goreng parabola. Aneh juga nih kayaknya. Oke. Ini menu-menu promonya banyak banget. Ini kalau menu satuannya. Nasi goreng parabola, nasi goreng blangwer, nasi goreng udang, nasi goreng ikan asin. Hongkong, nasi goreng sosis, jus mangga. Ini ada macam jus. Oke. Loh, minumannya juga banyak. Oke, kita akan coba pesan. Ini ya, promo mantap. Kita coba yang agak unik. Ini boleh nih. Coba kita coba promo mantap 4. Oke. Kita isi jusnya. Jus semangka. Oke, ini totalnya udah semua. Jadi kita pesan nasi goreng pete. Nasi goreng pete 14.000, nasi goreng promo mantap 9, promo mantap 4 sama cincau taro ya. Oke, langsung aja kita pesan. Pesan dengan uang tunai. Oke, pemrosesan. Oke, ditunggu. Kita dapat driver siapa kali ini?
Kita dapat driver Bapak Wahyu Firmansyah. Ya Pak, sini aja Pak, biar gak basah Pak. Iya. Bentar. Ini tadi yang bentar ya. Totalnya berapa Pak? 38. Pak, ini untuk Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak drivernya buat makan siang. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Makasih ya. Waalaikumsalam. Ayo kita review. Order kita siang ini totalnya 67.000 dengan satu nasi goreng tadi untuk makan siang Bapak driver. Jadi seharusnya kita terima 3 nasi goreng, 2 jus yang termasuk paket dan 1 cincau taro. Total 67.000, kita tadi udah dapat promo jadinya 38.000 ya, Lur. Wah, alhamdulillah. Rezeki food vlogger soleh. Lur, sudah datang. Makanan kita sudah datang. Terima kasih untuk Bapak driver tadi. Semoga makan siang yang tidak seberapa tadi bisa bermanfaat dan berguna, supaya tetap bisa melayani orang-orang yang kelaparan di rumah menunggu ojek online. Hebat ojek online, memang keren. Hujan-hujan tetap datang, tetap ngantar, top. Kita tadi pesen 3 menu. Yang satu tadi nasi goreng ampela ati tadi sama untuk Bapak driver ya. Ini ada 2 lagi. Wah, keren. Kemasan pembawaannya pakai kresek hitam. Oke. Kita lihat dibagi 2 kantong. Oke. Ini menu yang kita pesan tadi, nasi goreng pete, terus promo mantap 9 plus jus melon, promo mantap 4 plus jus mangga sama cincau taro. Oke. Kita review minumannya dulu ya, Lur. Rapi banget di double 2. Keren nih nasi goreng doer. Keren di review ini. Kita taruh lagi biar nggak basah, karena pesan kita tadi posisi pas hujan ya, Lur. Oke. Kondisi hujan tidak basah dalamnya. Keren, good job. Wow, ini yang keren nih. Pakai gelas plastik dan disil, jadi nggak tumpah. Ya, nggak tumpah ya, keren. Satu lagi taruhnya, cincau taruhnya nggak tumpah juga. Top. Keren, ini kita taruh bawah. Ini yang nasi goreng petenya. Wah, dibungkus seperti ini jadi tidak tumpah kemana-mana, bersih. Ini ada timunnya. Oke, ada kertas nasi. Ini penampakannya. Oh, bau pete banget, Lur. Oke, satu lagi. Oh, ini Lur. Nasi goreng ampela ati. Oh, berarti tadi ketuker ya. Yang nasi goreng sosis tadi ke bawah sama Pak driver, oke. Yang ini nasi goreng ampela ati. Jadi tadi satu paketnya, paket mantap itu nasi goreng ampela ati sama jus mangga. Cuma 18.000. Murah banget, murah banget. Ampela atinya nggak sedikit, nasi gorengnya porsinya banyak, dapat jus mangga, murah banget. Geler, nah, ini dapat kerupuknya 2. Oke, tanpa lama lagi kita coba gimana rasanya.
Ini tadi di tempat minumannya saya nggak nemuin sedotan, ya nggak tahu lupa atau gimana, saya nggak nemuin sedotan sama sekali. Jadi kita pindah ke gelas aja ya. Untuk minumannya kita pindah ke gelas. Ini jus mangga satu paket tadi. Mangganya sepertinya encer, tapi apakah kiri cara promo atau memang seperti ini, tapi murah banget ini, 18.000 sudah nasi goreng sama jus mangga. Top. Coba dulu jus mangga lo, berdoa dulu ya. Amin. Coba dulu. Seger. Mangganya nggak terlalu manis banget, gula terlalu over tidak, seger, ada kecut-kecut mangganya, oke banget, enak banget di. Satu gelasnya kurang lebih isinya 400 ml ya lur, karena ini gelas 500 ml, isinya sekian jadi 400 ml. Kita coba nasinya, kita cobain petai dulu. Ini karena porsi tadi banyak, jadi kayaknya kalau kita makan di sini bisa tumpah. Jadi kita pindah ke piring aja ya, Bos. Kita pindah ke piring. Habis ya. Banyak banget. Kita coba dari segi rasa gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi gorengnya bukan nasi goreng merah, dia nggak pakai saus tomat. Kita coba tanpa petai dulu. Makan dulu. Rasa lumayan. Untuk bumbu, tidak kurang bumbu, tidak terlalu over. Tengah-tengah, middle. Mantep. Pemilihan petainya pas. Gak terlalu tua, gak terlalu muda. Porsinya banyak loh. Sari banyak, ayamnya banyak. Petainya juga banyak. Keren. Makan loh. Enak banget. Tombok loh. Enak. Makan dulu. Kita coba tuang yang nasi goreng satunya. Nasi goreng ampela ati. Tetap banyak ya lur. Banyak banget porsinya. Coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Berbeda bumbu. Jadi bukan cuma satu nasi goreng dibuat dalam jumlah banyak, dibuat satu-satu gak ditambahin topping, bukan. Dia digoreng satu-satu. Terbukti apa? Rasa bumbu di ampela ati, bumbunya lebih tajam, lebih enak menurut Oji. Menurut Oji Kui, rasa lebih enak di nasi goreng ampela atinya loh. Ampela atinya juga banyak banget. Banyak banget ampela atinya. Potongannya gede-gede. Nih, potongannya gede-gede lur. Ya, gede-gede banget. Makan dulu. Enak banget. Ojuki lebih cocok yang ampela ati ya lo. Rasanya enak. Ampela atinya gak alot, empuk. Good job.
enak banget. Tuh, Lur, kita makan ya, Lur. Lur, udah mau habis, enak banget. Pop, rasanya enak. Tadi kita pesan apa ya? Nasi goreng. Nasi goreng Dower Bu Alfi Jody Ban. Good job ibu, keren Bu Alfi. Dari kemasan nasi gorengnya tadi pakai styrofoam, rapet, tidak tumpah ya, sampai ke rumah masih hangat, tidak tumpah kemana-mana, jadi tetap rapi. Terlihat digoreng dadakan, juga digoreng yang tadi. Terus dari kemasan oke, tidak pakai staples, good job Bu Alfi. Rasa enak banget, OJP lebih cocok yang nasi goreng rempelo ati, enak rasanya. Jusnya, jus mangganya oke, keren. Ini tadi kita pesen cincau taro. Taronya berasa, memang agak lebih manis ya. Ya mungkin pakai powder jadi lebih manis banget. Berasa lebih manis. Lebih manis. Kalau mangganya dia agak enak banget. Enak banget. Dia akan pakai buah asli, jadi kecut mangganya dapat. Balance, gulanya balance, enak. Nih, dua habis. Tidak pakai staples, kemasan rapi, rasa enak. Absolutely. Nasi goreng Dower Bu Alfi Jody Pan via GrabFood layak mendapat 9,7. Good job nasi goreng Dower Bu Alfi Jody Pan. Oke Lur, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, ingat subscribe itu apa? Yes, gratis, tis ya. Jadi tanpa perlu lama lagi kalian harus subscribe loh. Oke, ingat channel OJQuy di hari Selasa kita ada review makanan online, di hari Jumat kita ada review dan challenge, di hari Minggu kita makan-makan, jalan-jalan, kita keliling-keliling cari hidden treasure, cari hidden gem, makanan-makanan yang ada di Malang atau di kota-kota lain, bahkan di luar negeri. Oke Lur, terima kasih telah mengikutin sampai habis. Semoga kalian sehat dan selalu berbahagia Lur. Dah.